Merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini saya Ibu Yeni Erawati dari SDN Mojo 6, tetapi tidak sendiri, ditemani oleh... Halo anak-anak. Anak-anak, pagi ini yang belajar kelas 3 ya. Selain Bu Yeni, Bu Yeni tidak sendiri anak-anak. Di sini Bu Yeni ditemani dengan Bu Nita. Bu Nita sehari-hari bertugas di SDN Ngagerejo 1 Surabaya. Oke. Bagaimana kabar anak-anak Bu Yeni? Kita tanyakan sapa dulu ya. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi ini? Ya. Semangat Bu Yeni, masih semangat Bu Yeni. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar dari rumah dengan semangat dan sehat. Betul Bu Yeni. Maka dari itu Bu Yeni, sebelum kita mulai pelajaran, kita lebih baik berdoa dulu Bu Yeni. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan dan dapat menyerap ilmu yang kita berikan. Yuk, posisi berdoa yang baik anak-anak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bu Nita, setelah kita belajar membuka, salam, kemudian kita berdoa supaya lebih semangat ya. Kita lakukan tepuk semangat ya. Masih ingat ya anak-anak? Nah ini Bu Yeni mau kasih contoh anak-anak. Siswa kelas 3 di kota Surabaya, ayo kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat contohnya begini ya. Se ma ngat semangat. Oke. Ya, simple gampang tapi harus semangat ya anak-anak ya. Diulang ya. Oke, saya hitung ya. 1 2 3. Tepuk semangat. Se ma ngat semangat. Iya. Anak-anak yang di rumah, walaupun masih belajar dari rumah, harus tetap semangat ya anak-anak. Bu Yeni, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang pengayaan pada tema 5 tentang cuaca. Coba kalian perhatikan. Nah, ini anak-anak. Materinya apa Bu Nita? Tentang cuaca, menggali informasi keadaan cuaca. Kalian lihat di layar TV kalian, di situ ada gambar matahari, ada awan, ada hujan Bu Yeni. Nah, ya tadi pagi ini kok iya rasa dingin. Rasa dingin. Sudah aku masa apa ini tadi? Ini kayaknya tadi hujan, tapi kemarin panas. Panas. Iya, iya. Nanti kita bahas bersama-sama ya Bu Yeni ya. Oke, siap. Baiklah anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan cuaca dengan benar. Apalagi ya, oke. Dengan kegiatan mencari kata, siswa dapat nanti menentukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi tema 5, yaitu cuaca. Apalagi Bu Nita? Tujuan kita pada pagi ini ada juga dengan menggunakan istilah keadaan cuaca, siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata baku dengan benar. Oke, lanjut. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Jadi Bu Yeni, hari ini selain kita belajar tentang cuaca, kita juga belajar kata baku Bu Yeni. Oke. Jadi di dalam bacaan cuaca itu nanti ada jenis-jenis kata baku. Nah, kita akan belajar Bu Yeni. Selain itu nanti cuaca juga ada pengaruhnya dengan kehidupan manusia. Misalnya ya kalau hujan, kegiatan apa ya yang kita lakukan? Oke, nah, makanan apa yang akan kita makan supaya bisa menghangatkan tubuh kita? Betul. Nah, materi ini menarik sekali anak-anak ya. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar, supaya kita lebih semangat lagi, kita ingat lagi ya anak-anak, lagu apa Bu Yeni yang mau kita tampilkan? Ah, lagunya Ambilkan Bulan. Masih ingat? Masih ingat Ambilkan Bulan? Ada di tema 5 anak-anak.
Jangan lupa ya, kalian menyanyi walaupun kalian berada dari rumah. Oke. Kita mulai. Yuk. Suaranya merdu sekali anak-anak Bu Yeni. Semangat. Oke, Bu Nita, coba Bu Yeni lihat. Kenapa Bu Nita pakai jaket? Iya, Bu Yeni tiba-tiba di sini kok rasa dingin ya. Tadi kan berangkat tadi kayaknya kehujanan. Iya. Kalau saya ini sedang ngapain Bu Nita? Iya, Bu Yeni kok bawa sini ya. Apa ini? Panasan. Oh, panasan. Iya. Oke, anak-anak. Jadi anak-anak, ya, cuaca itu macam-macam jenisnya seperti yang dipakai Bunda ini adalah pakaian ketika musim hujan. Bu Yeni menggunakan kipas karena Bu Yeni sedang kepanasan, berarti Bu Yeni sedang musim atau cuaca panas. Iya, okay. Bu Yeni. Baiklah anak-anak. Kalian tahu enggak apa itu cuaca? Nah, yuk kita belajar yuk. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya. Keadaan cuaca itu dapat berubah-ubah. Kemarin adalah panas, tadi malam hujan. Pagi ini terasa dingin. Betul. Nah, anak-anak, kita dapat mengetahui keadaan cuaca. Bagaimana caranya? Dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, apa Bu Yeni? Suhu. Nah, alat yang mudah kita temukan untuk mengukur suhu adalah nih yang dibawa seperti Bu Yeni ini. Apa namanya? Ya. Siapa yang tahu namanya ini apa? Ini adalah termometer, tetapi untuk suhu badan. Nah, untuk mengukur suhu badan ya Bu Yeni ya. Kemudian yang kedua apa Bu Nita? Yang kedua adalah tekanan udara. Ya. Berikutnya adalah kelembapan. Jadi tiga unsur ini Bu Yeni kita bisa mengamati. Jadi kira-kira nanti mau panas atau mau hujan. Okay. Kita cek suhunya, kita rasakan tekanan udaranya atau kelembapannya. Seperti itu Bu Yeni. Oh Bu Dita, di sini ada jenis-jenis cuaca. Oh, ya, benar-benar Bu Yeni. Apa saja ya Bu Dita? Jenis-jenis cuaca yang kita bahas adalah tentang cuaca cerah. Nah, ada cuaca berawan, ada cuaca mendung, dan cuaca hujan. Ada gambarnya Bu Yeni, coba. Nah, ini dia. Kalau cerah berarti, nah ada gambar apa Bu Yeni di sana? Sinar matahari. Matahari penuh. Ya, kemudian kalau berawan, matahari ya tertutup oleh sebagian awan. Oke, Bu Yeni. Kemudian mendung Bu Yeni agak gelap. Jadi gumpalan-gumpalannya, kemudian yang keempat adalah hujan. Nah, hujan ini tadi pagi ya Bu Yeni. Ada unsur airnya atau titik-titik air. Baiklah anak-anak,
kita akan lanjut pada segmen selanjutnya. Lebih menarik lagi ya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macaw. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Yeni. Oke. Lanjut Bu Yeni, kita materi tentang apa Bu Yeni? Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Di dalam materi kalian tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Nah, ada simbolnya ya, Bu Yeni. Ada simbolnya. Simbolnya ada gambar matahari. Iya, matahari. Kemudian matahari cerah berarti cerah. Bu Yeni ya. Oke. Oke, oke. Cuaca cerah adalah keadaan matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang. Awan yang terlihat di langit hanya sedikit dan udara terasa hangat. Oh, jadi Bu Yeni, kalau cuaca cerah itu simbolnya matahari ya Bu Yeni ya, tidak ada awannya. Awannya karena dia mataharinya memancarkan sinarnya sendiri, jadi tidak terhalang oleh awan, gitu. Oke, okay, ya. Siap. Oke. Okay. Lanjut Bu Yeni. Oke. Okay, nah, sekarang cuaca apa ini Bu Yeni? Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Simbolnya adalah ada awan yang ada di matahari. Nah, mataharinya tertutup awan sebagian. Bu Yeni. Itu disebut dengan berawan. Oh, berawan. Informasi apa yang didapat? Iya, apa Bu Yeni informasinya? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan. Langit menjadi agak gelap, awan menebal, dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Oh, okay. Jadi berawan itu kemungkinan bisa turun hujan ya. Tapi langit awannya mungkin agak sedikit gelap warnanya. Begitu. Oh, jadi seperti itu. Oke, okay. Sekarang tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang gambar ini. Gambar apa Bu Nita? Ini sepertinya hujan Bu Yeni, okay. Karena ada titik-titik airnya. Benar. Awannya berwarna gelap Bu Yeni. Kita cek ya, apa itu? Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari tertutup oleh awan. Oh, berarti yang terjadi tadi pagi ya Bu Yeni ya. Jadi saya tadi pagi berangkat ya terasa lebih gelap. Betul. Oke, okay. Berarti termasuk mendung ya. Betul. Ya, makanya saya pakai jaket Bu Yeni karena kan dingin. Okay. Karena terasa dingin udaranya, berarti kan hujan. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ya. Ya, sekarang kita belajar tentang kata baku Bu Yeni. Okay. Nah, tahu kamu apa itu kata baku anak-anak? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kata baku itu yaitu kata yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya, kata baku itu anak-anak digunakan dalam situasi resmi. Oke. Lalu kata baku di mana Bu saya bisa tahu itu kata baku? Nah, itu bisa dicek atau dilihat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Ya, nah, coba perhatikan.
Oke. Nah, ini Bu Yeni sedang membawa apa anak-anak? Coba. Ini adalah kamus prakata bahasa Indonesia. Nah, betul anak-anak. Jadi semua kata baku yang ada di dalam bahasa Indonesia ada di dalam kamus tersebut. Kemudian, nah Bu Yeni, penyebab kata menjadi tidak baku itu juga ada Bu Yeni. Oke. Ya, salah satunya adalah, nah, kesalahan penulisan. Oke. Lalu ada kesalahan pengucapan. Oke. Nah, lalu ada kesalahan dalam penyusunan kalimat. Jadi kalau tiga unsur itu terjadi, maka kalimat tersebut atau kata tersebut menjadi tidak baku, Bu Yeni. Seperti itu. Kali kata baku itu biasanya digunakan untuk apa ya, anak-anak ya? Nah, ada untuk apa saja ya, anak-anak? Nah, okay. Yang pertama, Bu Yeni, biasanya untuk menulis laporan. Oke. Okay. Ya. Yang kedua, untuk menulis penulisan resmi. Oke. Yang ketiga, penulisan pengumuman sekolah. Jadi pengumuman sekolah itu menggunakan kata baku, Bu Yeni. Yang keempat, pembuatan karya ilmiah. Dan yang kelima, nah, kegiatan rapat sekolah dan yang lain-lain. Jadi beberapa yang di sana itu adalah jenis-jenis atau kegunaan kata baku. Ya, Bu Yeni, okay. Coba sekarang kita cek di kamus, Bu ya. Yeni, kamus besar KBBI. Ya, bagaimana kita belajar apa ini, Bu? Bagaimana Bu Yeni cara membaca ya. Kamus? Oke, kita cari kalimat kata baku apa? Cuaca. Okay. Bagaimana Bu Yeni cara mencari cuaca di dalam kamus besar? Oke, okay. Di dalam kamus besar, coba diperhatikan, Bu Yeni. Oke, okay. Di sini ada abjad mulai dari A sampai dengan Z. Karena kita akan mencari cuaca. Sehingga kita mencari awalan huruf C. C, cuaca. Ya, kalian perhatikan di sini, okay. Ada huruf A yang di bold, kemudian ada huruf B yang di bold juga. Jadi ini B, karena saya mencari cuaca, maka saya mencari huruf yang di bold bertuliskan C. Karena C adalah cuaca, C dan U. Saya mencari huruf yang C dan U. Oke anak-anak, di sini ada CA, kemudian ada CE, saya mencari C dan U. Kira-kira ada nggak Bu Yeni? Hah? Masa pasti tidak ada? Pasti ada. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ada cuaca. Oke, C dan U, cuaca. Bisa dibacakan, Bu? Oke. Apa cuaca itu, Bu Yeni? Ternyata okay. Di dalam kamus besar, cuaca itu adalah keadaan lingkungan udara di suatu tempat dalam jangka waktu relatif pendek. Jadi okay. Cuaca hari ini, contohnya cuaca hari ini cukup cerah. Ternyata Bu Yeni. Ternyata ada. Ini adalah kita mencari kata baku. Betul. Ya. Ada lagi, Bu Nita? Kita cari kata baku apa? Bu, apa ya? Awan, Bu Yeni. Awan. Kita cek awan, Bu Yeni. Oke. Tapi kalau awan itu awalannya hurufnya A. Kemudian huruf yang keduanya adalah W. W. Nah, berarti A dan W kita cari dulu ya anak-anak ya. Kita cari dulu huruf A. W itu biasanya berada di belakang. Betul sekali Bu Yeni. Oke, sebentar. Jadi anak-anak harus teliti ya mencarinya satu persatu. Oke, jangan terburu-buru ya. Ketemu Bu Dita. Nah, alhamdulillah. Ada tertulis awan. Awan. Bisa dibaca Bu Dita? Ya. Kata baku dari awan itu artinya apa? Jadi anak-anak, kata baku awan adalah sesuatu yang berwarna putih atau hitam di langit. Okay. Yang merupakan pertanda turunnya hujan. Nah, jadi itu Bu Yeni, awan itu kalau ada di kamus itu. Ya, berarti betul ya. Betul. Ada yang berwarna, sesuatu yang berwarna hitam atau putih. Iya, di langit Bu Yeni. Yang bertanda akan turunnya hujan. Satu lagi Bu Yeni. Okay. Satu lagi Bu Yeni. Apa lagi? Saya minta kata baku tentang hujan Bu Yeni. Hujan. Ini kan bagian hujan. Oke, kita coba cari hurufnya dulu. Ya. Hujan. Hujan. Jadi awalan abjadnya huruf apa Bu Yeni? Atau anak-anak?
Apa? H. Oh, pintar. Okay. Huruf yang kedua ya? U. Apa anak-anak? U. Betul. Saya cari dulu ya. Abjad H dan U. Pelan-pelan anak-anak carinya ya. Cari di abjad yang H. Oh, dicari di abjad yang A. Nggak ketemu ya, Bu Yoni. Okay. Ya. Kalian kalau di sekolah bisa pinjam. Betul, Bu Yoni. Kamus Bahasa Indonesia di perpustakaan sekolah masing-masing. Ada ya, Bu Yoni ya? Pastinya ada. Okay. Ketemu, Bu Nita. Ada hujan. Coba dibaca, Bu Nita. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Oke. Contohnya seperti ini, Bu Yeni. Contohnya apa? Kami selalu membawa payung karena hampir setiap hari hujan. Oke. Nah, seperti itu, Bu Yeni. Baik, ya, anak-anak, ini tadi materinya tentang mencari kata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bu Yeni. Ternyata okay. Banyak sekali ya, Bu Yeni ya, kata-kata baku yang ada di kamus ya. Jadi anak-anak kalau membutuhkan penjelasan atau menjelaskan istilah tentang suatu kata yang tidak kita ketahui, Bu Yeni, okay, kita bisa cari di situ, Bu Yeni. Betul. Pasti ada ya. Pasti ada di Kamus Bahasa Indonesia. Di mana pinjamnya, Bu Yeni? Kita bisa di perpustakaan ya. Okay. Kalian harus sering membaca buku karena ilmu ada di buku-buku di sana. Ya, mantap. Baiklah ya anak-anak, kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Tetapi ada yang mau lewat. Tetap dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka. Gelombang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Bu Yeni lanjut. Okay, Bu Yeni, anak-anak sudah menunggu materi berikutnya, Bu Yeni. Ya anak-anak, jika kalian di rumah ada buku tema 5, kalian perhatikan pada halaman 21 sampai dengan 22. Kalian perhatikan ya, ternyata ada bacaan. Persahabatan, okay. Siapa Bu? Matahari dan awan. Ternyata bersahabat juga ya. Betul. Matahari dan awan ternyata bersahabat anak-anak. Oke, okay. Baiklah anak-anak. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lainnya. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Oke. Iya, mereka sering seenaknya saja,
sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat sinar siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Seharusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap Matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, Matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar Awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Iya, Bu Yeni. Jadi itu tadi bacaan tentang persahabatan Awan dan Matahari, Bu Yeni. Oke. Iya, ya. Sekarang kita mencari apa, Bu? Nah, sekarang ini seru, Bu Yeni. Sekarang kita akan mencari kata. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca. Pada cerita tadi, di cerita tadi itu ada kata-kata yang berhubungan tentang cuaca, Bu Yeni. Nah, kita cari di dalam tabel tersebut. Oke, kita coba cari ya. Apa saja? Ya? Nah, ketemu ke anak-anak. Iya. Sinar. Tadi di bacaan ada sinar, Bu Yeni. Makanya di tabel kita kasih sinar. Tadi coba anak-anak, sinar. Sudah menemukan kalimat atau kata yang lain? Ada lagi ini, tetap ada yang bisa menemukan. Iya, ternyata terik. Bu Yeni. Terik itu berarti apa sih, Bu? Panas. Panasnya ya, luar panas biasa. Betul, panasnya luar biasa. Biasanya betul. Itu terik itu menuju jam 12 siang. Betul, iya. Oke, ada lagi, Bu Yeni. Ada lagi? Saya menemukan, Bu Yeni. Nah, ada awan. Ada oke, dua, Bu Yeni. Ada di dua, atas, ya, atas dan di tengah. Betul. Oke. Ada lagi, Bu Yeni? Kita lanjut. Ternyata masih ada lagi, yaitu hujan. Pinter anak-anak. Satu lagi, Bu Yeni, pasti bisa menemukan ini anak-anak. Wah, betul. Ternyata matahari. Ada lagi? Sudah ya? Cukup, Bu Yeni. Ada sinar. Oke. Ada terik, oke. Ada awan, ya, ada hujan dan ada matahari. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca, Bu Yeni. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat lagi, Bu Yeni, kita mau nyanyi apa, Bu Yeni? Lagu awan apa? Putih. Awan putih, awan masih berhubungan dengan cuaca ya, Bu Yeni. Ya, ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mengumpulkan kata lagi, Bu Yeni. Nah, kita bantu Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata.
Jadi begitu banyak kata-kata berserakan di meja itu, yang di dalam kota itu kata-katanya, Bu, ya ini ada panas, berawan, cerah, ya. Kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam tabel mana yang termasuk kata tentang cuaca. Nah, coba Bu Yeni, kita coba kalian buka buku kalian. Ya, buka kalian halaman 5, halaman 26. Kita cek ya, kita lakukan 26. Review materi sehingga kalian lebih paham. Betul, iya benar. Bagaimana anak-anak, sudah dibuka bukunya? Oke. Ya, kita cari kata ya. Yang pertama adalah panas. Panas masuk cuaca kan enggak ya Bu Yeni ya? Panas termasuk. Tapi kita masukkan Bu Yeni. Masuk Bu Yeni, lanjut. Lanjut. Berawan. Berawan termasuk atau tidak? Berawan termasuk cuaca Bu Yeni. Oke, anak-anak, berawan termasuk ya. Kita masukkan di dalam kotak tersebut. Ya, lanjut. Kemudian ada kata cerah. Cerah juga termasuk cuaca. Oh iya. Berarti masuk ke dalam tabel. Iya, lanjut. Bedanya cerah sama terik itu apa ya? Apa anak-anak ya? Panasnya Bu Yeni. Kalau cerah itu pagi hari. Pagi hari. Kalau terik hampir siang hari. Panas. Panas sekali. Betul. Oke, siap. Nah, di situ ada kita cari lagi kalimat. Kalau lari tidak mungkin ya. Lari apa kata mas cuaca Bu Yeni ya? Bukan Bu Yeni, adanya hujan. Kalau lari tadi bukan cuaca, tidak boleh dimasukkan dalam tabel ya Bu Yeni ya. Oke, karena tidak sesuai. Boleh ya, mengumpulkan kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi kalau hujan masuk dalam tabel Bu Yeni. Kita masukkan, anak-anak. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya ya. Iya. Di halaman 26. Jadi hujan termasuk cuaca ya Bu Yeni. Oke, kita lanjut lagi ya. Dingin. Ada dingin. Kalau dingin bagaimana Bu Yeni? Apakah termasuk cuaca? Seperti dingin sekarang. Oh iya, pagi-pagi ini terasa dingin. Oke. Jadi dingin termasuk cuaca. Kita masukkan di dalam kotaknya. Siap. Kemudian ada lagi kata langit. Langit. Nah, ini langit itu termasuk cuaca ya? Iya, karena langit itu salah satunya yang apa ya? Kayak awan. Iya, sekali. Hubungan dengan. Jadi kalau langit termasuk cuaca, kita masukkan ke dalam kotaknya. Ada lagi anak-anak? Ada lagi? Oke. Buku tata buyanya ada buku. Buku ternyata cuaca enggak ya? Bukan ya. Bukan, kalau bukan tidak boleh dimasukkan di dalam kotaknya ya anak-anak ya. Oke. Berarti ada kota mendung. Nah, mendung. Cocok kalau ini. Sesuai dengan pagi ini mendung. Oke. Kita masukkan dalam kotaknya Bu Yeni. Kemudian ada kata basah. Basah. Apakah termasuk Bu Yeni ya? Tapi basah itu termasuk enggak anak-anak? Karena ada hujan. Ada hujan. Ya, jadi masuk di dalam kota. Nah, di situ tinggal sisa ada kata bermain, kemudian ada makanan, ada pohon. Apa termasuk cuaca Bu Yeni ya di antaranya? Tidak ternyata. Tapi di dalam tabel itu sudah lengkap, Ibu. Ada 9 kata yang berhubungan dengan cuaca. Coba Bu Yeni dibaca ada apa saja Bu Yeni? Di sini ada panas, berawan, kemudian ada cerah, lanjut ada hujan, dingin, langit, mendung, dan basah. Jadi yang di dalam tabel itu tadi adalah kata-kata yang berkaitan tentang cuaca ya Bu Yeni ya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kalau panas bedanya apa ya dengan berawan? Iya, apa Bu Yeni ya kalau panas itu? Kalau panas itu berarti sinar matahari sehingga kita terasa gerah ya, gerah. Ya, Bu Yeni ya, benar-benar kita membutuhkan udara supaya suhunya lebih dingin. Ya, benar Bu Yeni. Kemudian kalau hujan sudah pasti jelas, kalau hujan adalah ada air yang turun dari langit sehingga menjadikan cuacanya lebih dingin. Benar Bu Yeni. Yang mempengaruhi adalah salah satunya suhu. Betul. Suhu ketika hujan, termometernya akan terlihat angkanya menuju lebih rendah, menuju ke titik nol. Oke, kalau saat panas kira-kira termometernya suhunya semakin naik. Semakin naik. Bisa 37 sampai 39 tergantung dari
sinar matahari. Oke. Okay, nah. Okay. Kalau ini Bu Yeni, di sini ada payung. Iya. Berarti buat apa ini Bu? Kira-kira ya Bu Yeni, untuk apa payung ini Bu Yeni? Cuaca ada dua sebenarnya. Iya. Karena ini berguna sekali. Iya. Untuk cuaca apapun ini berguna anak-anak. Kalau hujan bisa dipakai. Kalau siang panas, iya, bisa dipakai juga. Terus ini Bu Yeni, saya punya satu lagi Bu Yeni, ini apa ini Bu Yeni? Topi anak-anak ya Bu Yeni. Iya, biasanya anak kan suka topi. Iya, kalau bermain sepak bola kan pasti pakai topi. Ini kira-kira digunakan saat cuaca apa ya Bu Yeni? Kalau topi gunakan untuk apa anak-anak? Ya, iya, ketika betul panas. Panas. Kalian keluar dari rumah, betul, jangan lupa menggunakan topi supaya okay nanti tidak langsung terkena sinar mataharinya ya Bu Yeni ya, supaya mata kita juga tidak silau, jadi kita bisa bersepeda atau bermain layangan atau bermain bola dengan menyenangkan karena tidak terkena sinar matahari seperti itu anak-anak ya. Oke. Okay. Ya, terus ini ada. Kalau ini apa ini Bu? Wah, wow. Iya. Nah ini yang harus selalu ada di kendaraan kita. Benar, apa anak-anak? Iya. Mantel atau jas hujan. Jadi ini digunakan ketika cuaca apa ya Bu Yeni? Wah, pada musim hujan. Pada musim hujan ini sangat berguna. Iya betul. Melindungi kita dari basah ya Bu Yeni. Iya, benar, iya, dari masuk angin. Nah ini juga tadi yang digunakan Bu Nita. Betul, ini juga. Ini juga bermanfaat untuk ketika cuaca dingin juga, dingin, panas juga. Kadang-kadang bisa melindungi kita, dingin, Bu Yeni, betul, dari terik matahari ya. Jadi banyak sekali barang-barang yang bisa kita gunakan di saat cuaca-cuaca tertentu, betul, Bu Yeni. Oke, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran selanjutnya. Ya. Tapi jangan kemana-mana, ya, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Puluhan massa aliansi rakyat Gresik di Kabupaten Gresik dalam rangka aksi solidaritas terhadap Palestina di Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan untuk antisipasi hal tersebut, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan di titik-titik penyekatan di pintu tol. Upayanya adalah kerjasama yang baik, masyarakatnya mentaati, kita pun juga sama-sama all out. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Yeni seru sekali. Bu Yeni tadi kita sudah mengenalkan benda-benda di depan. Sekarang lanjut Bu Yeni materinya Bu Yeni. Materi kita adalah pada Kamus Belajar Bahasa Indonesia, iya, atau KBBI. Betul. Kalian tadi sudah belajar kan cara untuk membuka bukunya A atau kamus ini. Kemudian kita ulas lagi. Oke Bu Yeni. Makna cerah, kalian tahu tadi? Cerah adalah terang. Tentang hari, bulan, warna. Kemudian jernih, tentang kaca contohnya. Contoh langit, contohnya adalah langit cerah. Kemudian ada makna sinar, adalah pancaran terang berupa cahaya. Hujan, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan.
Nah, kalau matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Awan adalah kelompok butiran air, es, atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Terik adalah amat atau sangat tentang panas matahari. Dingin adalah bersuhu rendah apabila dibandingkan dengan suhu tubuh manusia, tidak panas atau sejuk. Dan terakhir ada langit. Langit adalah ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet lainnya. Oke, itu tadi yang ada di dalam kamus. Ya, jadi kita ambil satu, Bu Yeni. Kita kembangkan lagi. Betul. Kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kata baku, Bu Yeni. Contohnya, Bu Yeni. Ya, biasanya anak-anak ini banyak mengalami kesulitan atau kesalahan. Ya, contohnya adalah ketika saya naik bis di siang hari udara terasa panas. Harusnya, Bu Yeni? Harusnya yang betul adalah tertulis bus. Iya. Ya, bukan bis. Iya, memang benar. Kita mengucapkan bis, tetapi tertulisnya bakunya adalah bus. Dilanjut, Bu Nita. Ada juga, Bu Yeni, seperti ini kalimatnya. Saat cuaca cerah, saya bermain bersama teman-teman di depan apotik. Nah, apotik ini harusnya tertulis apotek, anak-anak ya. Yang benar adalah apotek dalam kata bakunya. Oke. Ya, ada lagi, Bu Yeni. Ada lagi. Matahari bersinar terik. Saya izin untuk membeli air minum. Nah, izin, Bu Yeni, di tertulis sini. Tertulis kata baku yang betul adalah izin. Izin. Tertulis apa? J-nya. Yang betul adalah huruf Z. Betul. Satu lagi, Bu Yeni. Lanjut. Nah, bawalah payung sebelum hujan. Nah, ini kadang-kadang anak-anak kan bahasa gaul sebelum. Nah, misalnya kan belum. Itu kata bakunya. Paham, anak-anak? Jadi penggunaannya sebenarnya ucapannya hampir sama, tetapi tulisannya yang berbeda. Benar, Bu Yeni. Nah, satu lagi ternyata, Bu Yeni. Nah, ini. Oke. Dalam tanggal penanggalan atau kalender, di bulan Februari udara terasa dingin. Nah, coba kalian cek di kalender anak-anak, apakah Februari atau Februari apa gitu ya. Nah, benar. P atau F. Iya, karena bacanya Februari, Bu. Januari, Februari. Padahal ya. Kan Februari. Oke, seperti siap. Itu. Nah, ini ada percakapan, Bu Yeni. Ada Edo, ada Udin. Coba, Bu Yeni. Coba, anak-anak, bisa kalian perhatikan ya. Iya. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya, Edo, pada pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah menjadi mendung lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, ternyata dalam percakapan tadi Bu Yeni membahas tentang cuaca dan perubahannya, Bu Yeni. Oke. Jadi, Bu Yeni, cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat jadi cerah. Oke, itu, ya. Bu Yeni. Jika hari ini cerah, esok dapat berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Seperti itu, Bu Yeni. Kalau ada perubahan begini? Nah, berarti kalau seperti ini, Bu Yeni, coba Bu Yeni baca, Bu Yeni. Cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Oh, seperti itu. Okay. Nah, coba mengapa terjadi? Ya? Kok terjadi perubahan cuaca? Kenapa ya, Bu Yeni? Pertama kan
bencana apa punya? Oh, terjadi pemanasan global atau global warming. Kalian perhatikan gambar di ujungnya. Betul, betul. Ya, itu kutub ya, ya Bu. Ini sepertinya terjadi pelelehan es. Betul. Global warming atau pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es di kutub utara dan selatan, sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh permukaan bumi. Iya, yang sehingga terjadi pancaroba. Pancaroba. Yang kedua Bu Yeni, apa yang mempengaruhi Bu Yeni? Kondisi permukaan air laut. Jadi jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan cuaca seketika menjadi berubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut jika meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Oke, kita lanjut. Ada perubahan suhu dan rotasi bumi. Iya, dan itu juga berpengaruh ya. Iya, suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Karena itulah setiap harinya kita bisa saja mengalami perubahan cuaca. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu pada negara tertentu. Jadi ada tiga ya Bu Yeni, faktornya Bu Yeni. Nah Bu Yeni, ini ada gambar, ada gambar apa ya anak-anak, seperti yang sudah kita bawa tadi ya. Kita bisa mengelompokkan ya Bu Nita ya. Siap Bu Yeni. Kalian perhatikan gambar nomor satu. Gambar apakah ini anak-anak? Jas hujan Bu Yeni. Jas hujan digunakan pada musim apa? Ah, apa ya anak-anak? Iya, ya, betul anak-anak. Musim hujan. Betul. Kemudian yang kedua, gambar apa? Jaket. Iya. Kita gunakan pada musim cerah. Betul. Lanjut. Payung Bu Yeni. Payung. Iya, payung. Oke. Saat musim hujan. Lanjut Bu Yeni. Ada gambar apa? Selimut. Gunakan untuk apa anak-anak? Musim hujan. Benar. Karena dingin. Betul, dingin. Lanjut. Makanan. Nah, ini makanan. Ada apa itu Bu Yeni ya? Ada teh hangat. Teh hangat. Teh hangat itu sering cocoknya? Ya, sering saya minum. Oh, iya. Pada musim? Ya, pada musim hujan. Nah, ini enak juga Bu Yeni. Wedang ronde. Hangat-hangat. Berarti okay, cocok ketika apa musim ya? Hujan. Ini juga mantap Bu Yeni. Es kelapa. Kalau es ini waktu cuaca cerah Bu Yeni. Dan jus buah juga cocok ketika cuaca cerah. Jadi adalah dari gambar ini sudah paham ya anak-anak ya. Jadi penggunaan berdasarkan pengelompokan. Sekarang ada makanan lagi. Ada makanan lagi Bu Yeni. Ada es pisang hijau untuk apa anak-anak? Cuaca cerah. Cendol atau dawet Bu Yeni untuk apa? Okay. Saat cuaca cerah. Topi tadi kita gunakan untuk apa anak-anak? Cerah. Oke. Okay. Baju kaos lengan panjang biasanya digunakan ketika cuaca cerah. Topi pantai. Topi pantai. Cerah. Saat cuaca cerah. Bakso enak dimakan saat cuaca hujan. Tapi siang-siang juga enak. Nah, iya benar. Ada semalam hujan. Okay. Hujan. Dan ada kipas angin. Kipas angin. Ketika cuaca cerah. Atau panas. Okay. Ya Bu Yeni. Kipas kemudian kipas bambu. Ketika cerah. Demikian ini adalah gambar untuk pengelompokan. Benar. Bagaimana terjadinya hujan? Coba kalian urutkan. Ada nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira mana yang terlebih dahulu anak-anak? Ya Bu Yeni ya. Nomor mana? Ada air menguap terlebih dahulu. Berarti nomor 2. Setelah air menguap menjadi awan. Awan berkumpul akan terjadi hujan. Iya. Berarti pada nomor 2, 3, dan yang terakhir. Oke, 1. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Iya. Jangan lupa ya anak-anak, tetap menjaga protokol kesehatan. Betul, dengan apa? Memakai masker, menjaga, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Benar anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Amin. Kembali lagi pada season selanjutnya, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku.